Ya, saya ingin dapat kepastian berapa orang lagi yang berminat. Sebab senarai yang ada pada saya sentiasa berubah dan bertambah-tambah. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 saja. Jadi, saya mulakan orang Pahang dulu, Indra Mahkota. Ya, sila. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Banyak telah diperkatakan berkenaan dengan belanjawan ini. Dan saya tidak mahu menguraikan secara halus, tetapi secara makro ataupun secara umumnya. Tuan Ketua, saya ingin mulakan dengan izin, nothing is good nor bad. It is thinking that makes it so. Seperti juga manusia, Tuan Ketua. Sehebat-hebat manusia, sekuat-kuat manusia, ada kelemahan dia. Dan selemah-lemah manusia, seburuk-buruk manusia, ada kebaikan dia. Dan oleh itu, Tuan Yang Pertua, kita membahas belanjawan ini sedemikian juga. Kita membahas seolah-olah ianya a half fill a glass dengan izin, half filled with water. Yang sebelah sana mengatakan, it is full of, half full of water. Tapi sebelah sini mengatakan, it is half empty of water. Sebenarnya, dua-dua tidak salah, Tuan Yang Pertua. Tuan Ketua, belanjawan yang dibentangkan ibarat sebuah pokok, sebuah pohon. Pohon mempunyai pucuk-pucuk di atas. Daun-daun yang rendang, yang hijau-hijauan. Bawahnya ada ranting-ranting sampai ke akar dan akar umbi. Pohon yang rendang memiliki pucuk yang di atas. Apabila belanjawan dibentangkan, ibaratnya pucuk yang di atas pohon itu merasa lega sebab dia mendapat nikmat matahari, nikmat hujan, nikmat angin yang sepoi-sepoi bahasa, dan begitu juga dirasai oleh daun-daun yang hijau-hijauan. Tetapi akar umbi yang di atas paras bumi masih merasa. Yang paling teruk adalah akar umbi yang di bawah paras bumi, Tuan Yang Pertua. Saya tertarik dengan ucapan Dungun memetik sebuah ayat Al-Quran yang menyatakan bahawasanya jikalaulah dikatakan ada perasaan kasih sayang di dalam pembentangan bajet, ianya harus pemerintah harus memikirkan orang yang paling bawah. Iaitu kalau diibaratkan pokok tadi, ibaratnya akar umbi yang di bawah paras bumi hendaklah diberi keutamaan. Matlamat belanjawan, Tuan Ketua, pada hemat saya adalah mensejahterakan rakyat yang paling bawah. Saya tidak nafikan bahawa belanjawan ini ada manfaatnya kepada umum. Contoh kebaikan belanjawan, saya melihat bahawasanya Gini koefisien telah dirapatkan, satu kebaikan. Kita melihat bahawasanya economic growth masih di tahap 5%, 5.6% adalah kebaikan. Saya melihat bahawasanya kerajaan telah membentangkan satu cadangan untuk memudahkan urusan orang yang menerima dialisis, satu kebaikan. Tetapi kalau kita katakan ekonomi itu bertumbuh dengan baik 5%, bagus. Tetapi yang merasai kesukaran adalah orang yang berpendapatan rendah yang dikatakan hanya growth 0.9%. Jadi Tuan Ibu Tuan, kalau kita lihat pada hasil pula, hasil kerajaan, ianya hanya mampu membiayai belanja mengurus dan membayar hutang. Dan boleh kita katakan bahawasanya peruntukan bagi pembangunan kesemuanya, hampir kesemuanya diperolehi daripada hutang. Dahulunya kita memiliki hampir 30% daripada belanjawan untuk pengurusan. Ianya turun merosot kepada 25% beberapa tahun yang lalu. Dan pada hari ini hanya 16% ataupun 17%. Kepada saya ini adalah tanda bahaya kepada pertumbuhan keseluruhannya. Tuan dan Tuan, pada hemat saya, akar umbi yang saya katakan tadi, rakyat yang B40 dan sebagainya adalah rakyat yang paling tertekan di dalam keadaan negara kita pada hari ini.
Pertamanya, hasil pendapatan mereka tidak naik. Yang keduanya, GST sama ada kita mahu nafi atau sebaliknya adalah menyebabkan kerumitan sebahagian daripada rakyat yang marhain. Yang ketiganya adalah kenaikan barangan. Kenaikan barangan berpunca pada sehemat saya kerana Malaysia bergantung banyak kepada barangan-barangan import. Mata wang kita jatuh. Ramai yang menyatakan tadi. Mata wang kita jatuh bukan hanya kepada berbanding dengan mata wang USA. Dengan USD kita jatuh 40%. Dengan Singapura 30%. Malahan dengan Thai, dengan Filipina, dengan Bangladesh pun mata wang kita jatuh. Apabila mata wang kita jatuh, kita lihat pada barangan. Kebanyakan yang kita import, beras, susu, gula, tepung. Apa yang saya dapat maklumat, bahawasanya susu, 90% daripada susu kita import, daging 70%, buah-buahan 30 hingga 50%, sayur-sayuran 20 hingga 30%. Jadi oleh itu, Tuan Diputua, bagi pada hemat saya, walaupun kita katakan growth 5%, 5.7%, kadar inflasi rendah 3%, satu kebaikan, tetapi kadar inflasi itu adalah bergantung kepada kiraan lebih kurang 500-530 barangan. Termasuk barangan seperti kasut, baju, kain, barang makanan dan sebagainya. Kalau kita lihat, memang benar 30%. Tetapi barang-barang seperti telefon bimbit, kasut, turun harganya. Tetapi yang kita hairan adalah barang-barang seperti beras, gula, susu, tepung, kesemuanya naik. Dan ada di antara barang-barangan yang naik dengan kadar 40, 50, 60%. Jadi inilah yang menjadi kerumitan kepada rakyat. Tuan dan Tuan, saya merasakan bahawasanya apa juga pembentangan atau bajet atau belanjawan, hendaklah mengambil perhitungan perkiraan yang paling utama adalah keselesaan rakyat. Keselesaan rakyat bagi hemat saya, hendaklah pemerintah mengetahui di atas, membezakan di atas kehendak dengan keperluan rakyat. Mereka mungkin ada kehendak kemewahan, tetapi apa yang mereka perlu adalah berbeza dengan kehendak. Dan kerajaan, pemerintah juga setelah mengukur keperluan rakyat, hendaklah memperhitungkan kemampuan kerajaan. Jikalau kita match dengan izin keperluan rakyat dengan kemampuan kerajaan, saya kira dengan izin Allah, insya-Allah kita akan selamat selama-lamanya. Tuan dan Puan, apakah keperluan rakyat sebenarnya? Saya simpulkan yang utamanya adalah seperti 3L. Keperluan rakyat utama adalah 3L. Apa dia 3L? L lapar, L lampin, L lindung. Kata Inggeris, food, clothing, shelter. Kalau apa juga apa ni apa belanjawan nak dibentang, hendaklah mengambil kira keselesaan rakyat bagi kemudahan 3L yang saya sebutkan tadi. Saya tak mau nak pecahkan pada mikro, panjang sangat cerita kerana masa amat suntuk. Setelah 3L disempurnakan, barulah saya istilahkan keperluan rakyat adalah I and you. Apa itu I? I itu ilmu, you itu ubat-ubatan. Saya berikan rakyat kita ini kepada 3 tahap. Satu di antara umur sehari sehingga 21, 22, 23 tahun. Kemudian 23 tahun hingga 55 atau 60 tahun. Kemudian 60 tahun ke atas. Yang umur sehari sampai 23 tahun, ia perlukan ilmu. Iaitu kita, kerajaan atau pemerintah mesti beri keutamaan kepada belanjawan untuk ke arah free education. Ke arah free education. Saya tak katakan mesti free education. Itu yang terbaik. Tetapi kerajaan mesti memperkirakan apa ni, memberi ilmu pendidikan sebagai utama dalam pembentangan satu-satu bajet. Yang kedua, antara 23 kehingga 55, 60 tahun, mereka berkhidmat. Mereka menaburkan bakti kepada negara. Dan setelah itu, umur 55, 60 tahun, mereka berpencen. Dan bagi saya, itulah masanya mereka memerlukan perkhidmatan kesihatan yang terbaik.
istilah saya you tu ubat-ubatan, bermaknanya masa fasa yang pertama dalam hidup rakyat kita, kita kerajaan mestilah memberi kemudahan pendidikan ke arah seolah-olah free education, dan apabila mereka telah retire atau berhenti, mereka hendaklah dibantu dari segi perubatan. Dan saya amat menyokong apa ni tadi pandangan beberapa apa ni penceram apa ni pembahas bahawasanya Gopeng untuk umpamanya nak menyentuhkan pada ubat-ubatan hendak diberi kemudahan sebaik-baiknya. Tuan dan puan, musuh pada negara kita dalam semua ini adalah rasuah. Banyak telah diperkatakan. Apa ni, dan dalam urusan ini saya benda yang betul betul juga, benda yang tak betul kita tegur. Dan saya kira kalau rosaknya seorang bapa, maka rosaklah satu keluarga. Kalau rosaknya seorang pengulu, maka rosaklah satu mukim. Kalau rosaknya seorang menteri besar, maka rosaklah negeri. Kalau rosaknya seorang perdana menteri, maka rosaklah negara. Jadi saya nak nyatakan dalam urusan ini, kerajaan atau pemerintah wajib mengambil langkah yang setegas-tegasnya mengatasi masalah rasuah. Rasuah adalah musuh utama dalam negara kita. Kalau rasuahnya seorang pegawai polis, maka hilanglah ketenteraman, keselamatan rakyat. Kalau rasuahnya seorang umpamanya pegawai kastam, maka habislah pendapatan kerajaan. Jadi oleh itu saya mencadangkan bahawasanya kerajaan benar-benar mengambil tindakan yang tegas. Dan dalam urusan ini saya melihat bahawasanya pandan banyak mengutarakan masalah 1MDB dengan Felda FGV. Saya mencadangkan, mengesyorkan pada kerajaan, minta maaf dengan izin, be serious dan mengambil langkah seperti mana disebutkan tadi oleh pembahas yang awal. Kemerosotan indeks rasuah memang tertera dan diketahui umum. Tuan dan puan, saya juga suka dengan menyokong apa yang dikatakan oleh Kubang Krian tadi, bahawasanya Quran menyebut setiap kamu adalah pemimpin. Untuk menjayakan negara kita, Perdana Menteri satu hal, hakim-hakim satu hal, AG satu hal, IGP satu hal, pegawai-pegawai kerajaan satu hal. Artinya semua memiliki peranan untuk dimainkan sebaik-baiknya, sebab setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kamu lakukan di hari kiamat nanti. Tuan-tuan dan puan, jadi oleh itu saya nak mengharapkan, saya teringat bahawasanya dalam satu ucapan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun Razak, dia telah memberi amanat kepada pegawai-pegawai kerajaan agar bekerja keras, stand up dengan izin, stand up to be seen, speak up to be heard. Dia kata, politicians are not always right. You have to stand up to be seen and speak up to be heard. Bererti bahawasanya pegawai kerajaan juga memiliki peranan untuk dimainkan dalam pembangunan negara kita dan juga melaksanakan belanjawan ini dengan baik. Tuan Dr. saya menyeru agar pemerintahan kita kembali kepada pemerintahan yang dipelopori oleh Perdana Menteri kita yang terdahulu, iaitu pemerintahan yang ABC, iaitu amanah, bersih dan cekap. Tuan Dr. Tuan, oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya nak nyatakan bahawasanya tidak siapa boleh menafikan bahawasanya kejayaan dalam dasar membangunkan ekonomi orang Melayu dan Bumi Putera. Di dalam ukuran vertikal, memang ada. Kita nampak tidak siapa boleh mengatakan, menafikan bahawa orang Melayu sekarang lebih hebat, orang Bumi Putera sekarang lebih hebat. Tetapi dari segi unjuran horizontalnya, kita masih ketinggalan. Saya nak mengatakan bahawasanya, tadi disebut oleh Dungun, dia kata belia. Dungun mengatakan bahawasanya penting belia itu diberikan pemerhatian. Dan kalau kita tengok bahawasanya, dan Nabi Muhammad SAW pun bersabda, jikalau kamu mahu melihat sesebuah negara di masa depannya, lihatlah kaum muda atau anak-anak muda di masa kini. Dan kita lihat, minta maaf, saya nak seringkasnya masa tak mengizinkan, kita orang Melayu kena perbaiki sikap mereka. Because it is attitude,
not amplitude dengan design that determines the altitude. Sikap tengok anak muda kita dengan apa ni, minta maaf lah orang Melayunya, khususnya dengan Mak Rempit pergi ke pusat serenti 95% pergi ke penjara 98%. Jadi inilah yang kita katakan bahawasanya apa ni, kita perlu, kerajaan pemerintah juga perlu melihat kepada produktiviti mereka. Saya ada 7-8 perkara lagi, oleh kerana masa telah ada masa, tak ada masa ya. Saya nak apa ni, mengakhiri gini je lah. Pertama, saya nak cadangkan apa ni, supaya kerajaan memansuhkan, tak boleh memansuhkan sepenuhnya GST. Kita suka kalau boleh kita banja, apa ni, belanjawan kita, kita nak mansuh semua. Tetapi sekurang-kurangnya dikatakan oleh seorang pembahas tadi, dalam bidang kesihatan, mansuhkan GST. Dan saya nak mengusulkan yang kedua, bagi semua restoran, ini saya nak nyebut ni, patut panjang lagi nak, tapi saya ringkaskan Tuan Ketua, minta kerajaan memberi timbangan bahawa semua restoran dibebaskan daripada GST. Dan akhirnya Tuan Ketua, Allah, apa ni, Perdana Menteri atau Menteri Keuangan dia menyebut, dia kata kita ini ada pisau, pisau akan hiris mentimun. Kalau dihiris, nipis-nipislah ia. Kalau dihiris, tebal-tebal-lah ia. Saya sokong sangat. Ibaratnya, kalau boleh saya gunakan istilah, kami ini timun dan saya tak menggunakan pisau. Tapi saya takut dengan pisau. Sebelah lagi itu durian. Durian menggolek timun, timun pun kena. Timun menggolek durian, durian pun kena. Betul. Tetapi jaga. Apabila durian menjadi tempoyak, timun akan kenyit-kenyit tempoyak. Terima kasih Tuan Ketua.